Sengok Blitar for Acoustic. Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sound Kompor, Lur. Nah, di video kali ini seperti biasa, Lur, saya mengomentari John Vasco Sengok yang ada di Bone kemarin. Sebenarnya saya nggak mengomentari banyak, Lur, karena alhamdulillah dan terima kasih saran-saran saya yang di Kalipare sudah dieksekusi, sarannya sudah tersampaikan. Jadi kemarin sudah saya komentarikan lho ya di video sebelumnya di Karnaval Kalipare kemarin. Jadi Karnaval di Wonokoyo ini sudah, menurut saya pribadi lho ya, ini ya, sudah mantap, sudah balance, sudah menemukan arah daripada karakter-karakter yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi maksudnya gimana? Yang sebelumnya terlukat, tersekat, nah seperti itu. Kemudian di Wonokoyo kemarin itu sudah tidak ada lagi itu. Nah, yang namanya sekat, lukat. Kalau orang bilang itu bahasanya lukat. Ya sebenarnya lukat itu misalkan kita buat flat, lukat itu terpotong frekuensinya kalau di RTA. Nah, lukat ada yang nama sekat. Ya kalau menurut saya pribadi itu sekat sebenarnya. Drill-nya hilang, tapi low-nya ada. Terus untuk penataannya alhamdulillah sudah mantap, space mantap, untuk dulu sudah temu, di jarak jauh sudah temu. Untuk karakter, memang karakter kemarin sudah saya jelaskan lho, banyak lebar di video kemarin karena vokal paringnya sudah, saran-saran saya kemarin sudah di praktekkan lah. Mungkin itu sebenarnya masalah sepele saran-saran saya, tapi dengan adanya itu dan alat namanya boosternya kemarin sudah, katanya krunya sudah, jadi main murni main langsung manajemen kalau nggak salah lho lanjut. Jadi suara yang di Wonokoyo kemarin itu sudah termasuk ciri khas dari Vasco Sengok. Nah, untuk tingkat volume lho ya, di mana-mana kan Vasco sering menjelaskan kepada saya krunya ya kan, joknya bawaannya Vasco lancar, stabikul khairat. Nah, jadi memang selalu main aman, didengar sampai belakang cukup, didengar ya enak, terus nggak over, maksudnya nggak terlalu berlebihan subwoofernya, nggak terlalu berlebihan middle hacknya, pas di Wonokoyo kemarin. Jadi dengan sistem untuk mungkin perkabelan karena di for acoustic sudah ada crossover pasif, jadi mungkin main tuli, tinggal main di setting aja, jadi simpel. Menurut saya main two-way dan berhasil menurut saya pribadi lur. Terus pokoknya penak di ruwokno, bahasa halus, middle-ane, tune temu. Ya memang kan semua itu tinggal masalah setting sebenarnya lur. Terus untuk pengaruh dari penataan kemarin lur, itu wis teratasi dan itu berhasil menurut saya. Terus untuk mungkin satu tok iki, karena main aman tadi, saya menghargai itu dan saya sebagai penonton tok lur, misalnya penonton artisan ya, katakanlah seperti itu. Mungkin saran saya agak sedikit lur, sedikit ditambah tok ya, ditambah tok sedikit aja gak apa-apa. Tambah Twitter tok lur, cise ditambah titik di 16 kHz atau 14 sampai 18 kHz tok ya saran gue. Wes kuwi tok gak luwe. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf lur, saya hanya menyampaikan pendapat pribadi, komentar, kritik, saran. Wes sudah tidak ada komentar lagi, sarannya cuma itu tok, cuma satu tadi. Dan the best wes buat Vasco, semoga jobnya lancar, kedepannya makin lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan tetap mempertahankan ciri khas Vasco. Nah, wes lur segitu ya lur, gak banyak komentar, video ini sekepanjangan, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
got the bliss, turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it burn them. We mash up the bass, turn up the bass and make some sound, boy run. And we will end your week just like a Sunday. Thank you.